والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه ونصاره وله وبعد. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. Apa khabar muslimin muslimat sekalian? Mudah-mudahan kita semuanya sihat sejahtera diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pagi ini kita sambung lagi pengajian kita dalam pesan-pesan sabar. Dan tajuk kali ini ialah sabar dalam mendepani orang yang jahil. Siapa yang ada buku berada pada muka surat 166. Baik, seperti biasa kita mulai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Qadima Uyainah Ibnu Husnin fa nazala ala ibni akhihi Al-Hur bin Qais wa kana min an-nafar alladhi irnihim Umar radhiyallahu anhu wa kana al-qurra ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa mushawaratihi kuhulan kanu aw shubana. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu katanya, Uyainah bin Hisn tiba di Madinah kemudian turun sebagai tetamu kepada anak saudaranya iaitu Al-Hur bin Qais. Al-Hur ialah salah seorang daripada sekian orang-orang yang rapat dengan Umar Allah Ta'ala Anhu, yang dianggap sebagai orang rapat dan sering diajak bermusyawarah. Kerana para ahli baca Al-Quran yang memahami maknanya menjadi sahabat-sahabat yang menetap dalam majlis Umar Allah Ta'ala Anhu serta orang-orang yang diajak bermusyawarah dengannya, baik orang-orang tua mahupun yang masih muda usianya. Faqala Uyainah libni akhihi ya ibn akhi laka wajhun inda hazal amir fasta'zin li alaih fasta'zana fa'azina lahu Umar. Uyainah berkata kepada anak saudaranya, wahai anak saudaraku, engkau mempunyai wajah dan banyak diperhatikan di sisi Amir Mukminin ini. Cubalah minta izin kepadanya supaya aku dapat menemuinya. Saudaranya itu meminta izin untuk Uyainah, lalu Umar pun mengizinkannya. Falamma dakhala qala hi ibn Khattab fa wallahi ma tu'tina al-jazla wa la tahkum fina bil 'adli. Faghadiba Umar radhiyallahu anhu hatta hamma an yuqi'a fi. Faqalahu al-Hur ya Amir al-Mu'minin inna Allah ta'ala qala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Uyainah masuk, lalu ia berkata, hati-hatilah wahai putera Khattab, iaitu Umar. Demi Allah, Tuhan tidak banyak memberikan pemberian kelapangan hidup kepada kami. Dan tidak pula Tuhan memerintah dalam kalangan kami dengan keadilan. Umar, Allah Ta'ala anhu marah sehingga hampir-hampir sahaja akan menjatuhkan hukuman kepadanya. Al-Hur kemudian berkata, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kepada nabi-nabinya, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Berilah maaf, perintahlah kebaikan dan berpalinglah. Yani jangan dihiraukan orang-orang yang jahil. Wa inna hadha min al-jahilin. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala. Dan ini yani Uyainah termasuk golongan orang-orang yang jahil. Demi Allah, Umar tidak pernah melaluinya dan melanggarnya sewaktu Al-Hur membacakan ayat itu. Umar ialah orang yang banyak berhenti apabila mendengar ayat Allah dan amat matuhi di sisi kitab Allah Subhanahu Wa Taala.
Itulah hadis yang bersama dengan kita menceritakan kisah seorang yang bernama Uyainah bin Hasan. Itu anak saudara, bapak saudara kepada Al-Hur bin Qais. Dia bukan duduk di Madinah, tapi dia pergi ke Madinah, pergi ziarah anak saudaranya. Oleh kerana anak saudara ni orang yang qurra, ahli Quran, orang yang baca Quran, orang yang mahir Quran, mahir dengan hukum hakam, dia menjadi orang yang dekat dengan Umar. Umar pilih, sentiasa memilih alim ulama, memilih orang yang alim, tak kira tua ataupun muda. Kita pernah dengar kisah Umar dengan Ibn Abbas sebelum ini. Maka Uyainah tadi, Uyainah bin Hasan, telah minta anak saudara itu minta izin nak pergi, dia nak pergi jumpa Umar, dia nak bertemu dengan Umar. Lalu Al-Hur bin Qais pun minta lah izin, dan Umar bersedia untuk bertemu dengan Al-Uyainah. Baik saja masuk saja Uyainah bertemu dengan Umar, dia teruh, dia macam menggunakan bahasa yang kasar kepada Sina Umar ni. Berhati-hatilah engkau wahai Umar, dia tak puas hati dengan Sina Umar kerana kamu ni tak berlaku adil kepada kami, tidak beri apa, macam tak beri apa-apa kepada kami. Mana khalifah yang tak beri apa-apa kepada kami, dia nak tuntut. Jadi Umar macam nak marah lah, Umar nak marah dengan kata-kata dia tiba-tiba tanpa usul kuasa apa, nak terus menggunakan kata-kata yang agak keras kepada Sayyidina Umar, kepada pemimpin, kepada khalifah. Jadi Umar nak marah. Jadi Al-Hur bin Qais tadi tu, dia baca ayat Quran, nanti dulu Umar, tidakkah Allah kata begini dalam Quran ni, khuzil afa wa'amur bil'urfi wa'ani anil jahili, berilah maaf, buatlah kebaikan, suruhlah buat kebaikan dan berpaling kepada orang-orang yang jahil. Orang-orang jahil itu jangan berhirap sangat, dia tak tahu apa orang jahil. Wa in hadza min al-jahilin, al-Hur mengata Uyainah bin Hasan itu orang yang jahil. Jadi Umar ni bila dengar ayat Quran sahaja tak jadi. Tu je poin besar tu, poin besar sekali. Bila dengar ayat Quran macam tu, mereka itu kehebatan yang kita nak tiru, yang paling besar di sini ni. Dengar saja ayat Quran, terhentilah kitanya. Mana maksud terhenti itu, kita nak ikut apa Quran kata, apa hadis Nabi kata, Nabi kata apa tu, tak jadi kita nak tindak apa-apa. Bila ada larangan, bila ada bantahan daripada ayat Quran ataupun hadis Nabi kita Muhammad SAW. Baik, kita pergi lebih dalam lagi. Jadi Uyainah bin Hasan merupakan seorang pemimpin kabilah Badui pada zaman jahiliyah. Dan pada zaman Islam, Uyainah tinggal jauh di padang pasir dan kurang pelajaran. Beliau merupakan seorang ketua dan berperwatakan kasar. Dan dia tiba menjadi keluarganya, yakni anak saudaranya iaitu Al-Hur bin Qais. Jadi kita panggil orang Arab Badui. Orang Arab ni, dia ada orang Arab yang di bandar dan ada orang Arab yang duduk di ulu-ulu ni. Kita panggil padang pasir ni. Itu orang panggil Arab Badui tu. Arabi kita panggil. Jadi memanglah dia ni dari segi pelajaran pun kurang, dari segi adab pun kurang juga. Kita pernah dengar kan, ada seorang pakcik kencing dalam masjid Nabi. Orang yang macam ni juga ni, orang Arabi ni. Apa dia kencing dalam masjid? Dia tak tahu masjid tu tempat apa. Saya satu ketika dulu masa zaman belajar dengan guru kami dulu, tengah-tengah belajar ni dia mari langkah. Mari dengan pusuk masa yang bajunya, baju kotornya. Mari langkah-langkah kami akan apa? Mari bawa air nak suruh guru kami itu jampi. Baca ayat sikit pada air itu. Itu je permintaan dia. Kita tengah-tengah belajar, baca seronok-seronok ni, dia mari kacau. Tak ada adab dia. Mari-mari itu suruh syekh baca ayat di air dia. Itu. Kita panggil orang Arab Badui. Hidup di padang pasir, cara dia kasar. Walaupun dia boleh jadi dia baik, cuma cara dia tu kasar. Orang ulu. Terdapat beberapa orang dalam kalangan para sahabat yang mendampingi Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka terdiri daripada kalangan sahabat-sahabat yang hafiz dan alim dalam ilmu Al-Quran. Antaranya ialah Abdullah bin Abbas dan Al-Hur bin Qais radhiyallahu ta'ala anhumah.
Jadi Sidina Umar sebagaimana lah pemimpin-pemimpin khalifah yang lain, mereka sudah tentu ada penasihatnya. Sudah tentu ada orang yang mereka boleh bertanya, boleh berbincang, boleh musyawarah. Nah, antaranya ialah diambil sahabat-sahabat yang arif, yang mahir dalam Quran, yang mahir dalam hukum hakam, supaya tepat setiap keputusan itu yang nak dibuat. Mana tidaklah menggunakan akal semata-mata, tidaklah menggunakan hawa nafsu. Bila kita panggil orang baik-baik untuk berbincang ni, menjadi keputusan itu bukan berdasarkan nafsu, bukan berdasarkan kepentingan siapa-siapa. Kepentingan ummah berdasarkan ikut apa yang telah digariskan oleh Islam. Itu sebabnya kita, kalau kita pemimpin, kalau kita ketua peringkat mana pun, ia menjadi penasihat kita, yang menjadi pendamping kita ni ialah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang alim. Baik dan juga orang yang baik, orang yang soleh, lepas tu orang yang alim, orang yang ada ilmu. Mahir Quran, mahir hadir Nabi lah kena ada golongan ini. Sebab nasihat mereka nanti tak ada kepentingan. Dan mereka orang baik. Kalau kita, orang tak baik tentu ada kepentingan. Orang tak baik. Dan nasihat pula berguna, bijak, sebab dia orang pandai, orang tahu. Itu dia ada dua tu. Jadi bila ada dua syarat ini, satu orang yang baik, yang kedua orang yang bijak, dia tak berlakulah masalah dalam dalam pentadbiran, dalam negara, dalam negeri, dalam kampung, dalam taman, dalam mana-mana tempat peringkat lah. Orang baik, dia tak akan menipu. Orang yang bijak pula, dia tak akan ditipu. Tak mudah orang nak manipulasi dia, sebab dia tahu dia banyak ilmu. Baik. Sina Umar suka mendampingi beberapa orang yang alim dalam ilmu Al-Quran untuk menjadi penasihatnya. Ini merupakan sifat khalifah daripada khulafa ar-rasyidin. Baik. Ini satu benda yang besar, sina penonton sekalian. Amalan seumpama ini tandanya orang nak baik, mana orang tu Allah nak baik. Jadi dia ada berapa perkara bila kita dengar hadis-hadis macam ni. Iza aradallah bil amil khairan ja'alahu wazira sidqin. Berkenaan dengan apa yang kita bahas kat sini. Sekiranya Allah nak baik pada seorang pemimpin itu, Allah akan beri kepada dia mana menteri-menteri, pembantu-pembantu yang baik. Jadi diri kita di sini hadirin, sedang penonton sekalian, dari segi Allah nak baik, Allah nak jahat tu, kita kena beringat. Jadi kita ada dua kedudukan, ikutkan Allah kepada hamba-Nya. Sama ada Allah nak baik ataupun Allah nak jahat. Na'uzubillah kalau Allah nak jahat pada kita. Jadi hadis-hadis begini hadis-hadis berat. Hadis-hadis yang menggusarkan kita. Jadi apa yang bersama dengan kita ni, kalau Allah nak baik pada seorang ketua itu, Allah akan jadikan pemimpin-pemimpin yang selepasnya ataupun pembantu-pembantu dia itu, menteri-menteri dia, penolong-penolong dia, orang yang baik-baik. Itu tandanya. Bermakna kalau Allah nak jahat pada kita, pada kita sebagai pemimpin, dekat mana pun, pembantu-pembantu tu jahat juga. Orang-orang yang jahat, orang yang pecah amanah, orang yang rasuah. Bermakna Allah nak kemusnahan hidup seseorang itu. Na'udzubillah, kita minta jauh. Dan hadis seumpama ini banyak lagi. Itu pasal Allah nak baik pada pemimpin. Allah akan beri pembantu-pembantu yang baik-baik. Satu ingat, satu tu. Yang kedua, kalau Allah nak baik pada seorang hamba itu, Allah akan percepatkan hukuman atas muka bumi ini. Dan satu hadis Nabi, "Iza aradallahu bi'amdihi khairan ajjalahu uqubah fid dunya." Wa iza aradallahu bi'amdihi syarran amsaka anhu bi dzambi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Bila Allah nak baik pada seorang hamba, Allah akan cepatkan hukuman atas muka bumi. Allah kena Allah balas atas muka bumi. Tak. Tapi bila Allah nak jahat pada seorang itu, Allah biarkan dulu. Dengan dosa, biarlah dia berdosa. Allah nak sempurnakan pada hari kiamat nanti. Dua, tengok tu. Dan siapa yang cepat, dia buat apa-apa, kena dah atas muka bumi ni, tanya Allah nak baik pada dia. Di akhirat nanti, tak adalah, tak ada hukuman bagi dia lagi, sebab dah ada kena hukum atas muka bumi. Dua. Lagi hadis macam ni, hadis kena ingat ni.
إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سكت فله السخط. Bila Allah cintakan satu-satu kaum itu, Allah akan uji mereka. Siapa redha, maka dia akan dapat keredaan. Tapi siapa yang tak puas hati, maka Allah dapat kemurkaan. Tiga, tengok tiga tu. Kalau Allah nak baik pada seorang itu, Allah akan uji dia. Allah uji, Allah nak baik. Tadi kalau pemimpin nak baik, Allah akan bagi pembantu-pembantu yang baik-baik. Yang kedua, kalau Allah nak baik pada seorang itu, Allah akan percepatkan hukuman pada dia. Yang ketiga, kalau Allah nak baik pada seorang itu, Allah akan uji dia. Allah akan uji dia. Ingat tu, tiga dah. Tiap ayat keempat. Iza aradallahu bi'amri khairan ista'malahu. Kalau Allah nak baik pada seorang itu, Allah akan pergunakan, peralatkan dia. Allah akan gunakan dia. Allah akan peralatkan dia. Lalu sahabat-sahabat tanya, wa kaifa yasta'milhu? Qala yuwaffiquhu, yuwaffiqu li'amali salih qabla al-maut. Allah akan beri taufik kepada dia untuk buat amal soleh sebelum mati. Empat. Ha, tu, ingat tu. Bila Allah nak baik seseorang itu, Allah akan pergunakannya. Macam cara pergunakannya? Allah akan beri taufik dan hidayah pada dia untuk buat amal soleh sebelum dia mati. Empat. Yang kelima, tengok saya bagi banyak. Yang kelima, bila Allah nak baik pada seseorang itu, bila Allah nak baik pada seorang itu kan, Allah suka ke seseorang itu, Allah panggil Jibril. Wahai Jibril, sesungguhnya Allah ini uhibu fula fa'ahibuhu. Wahai Jibril, Allah kata kepada Jibril lah, aku cintakan seseorang itu, maka cintakan dia. Lalu Jibril cintakan dia. Jibril pun cinta pada orang yang Allah cinta ni. Lalu Jibril pun panggil ahli-ahli langit, penduduk-penduduk langit ni. Allah kata kepada malaikat penduduk langit ni, Allah ni sukakan seseorang itu, maka cintalah mereka. Cintalah dia. Maka malaikat pun cintakan dia. Ahli langit pun dia. Kemudian, summa yudha'ul halqabu fil ardh. Maka dia boleh diterima oleh orang atas muka bumi ini. Tengok. Dia tanda seseorang itu, Allah suka orang yang boleh diterima atas muka bumi. Orang terima dia. Kebanyakan orang nak kata semua sekali, payahlah kan. Jadi, biasanya orang yang baik-baik, orang tak ada masalah, suka dia. Itu tanda orang Allah suka pada dia. Lima. Ha, jadi yang kelima ni, kalau Allah nak baik, Allah akan bagitahu Jibril yang Allah cintakan dia. Jibril pun cinta. Jibril bagitahu ahli langit bahawa Allah sukakan fulan-fulan itu. Maka cintakan dia, malaikat pun juga. Malaikat pun cintakan dia. Semua malaikat atas langit. Lalu dia diterima di muka bumi. Jadi siapa diterima atas muka bumi, maka dia diterima di langit. Bila terima di langit, dicintai oleh Jibril. Bila Jibril cinta, maka Allah pun cinta. Kalau kita terbalikkan itu. Dan saya sebut enam. Yang terakhir sekali, kalau Allah nak baik pada seorang itu, Allah akan beri dia faham dalam agama. Orang yang faham agama, tanda Allah nak baik. Orang yang tak faham agama, tanda Allah nak jahat. Nak faham agama, kena belajar. Jadi orang yang belajar ni, Allah nak baik. Ha, jadi kita semua alhamdulillah lah, ni satu berita gembira kepada kita semua yang terlibat dalam kuliah pagi ni dan kat lain pun, itu tanda Allah nak baik kepada kita. Ha, jadi ada enam saya bagi contoh ataupun tanda Allah nak baik pada seorang itu. Nanti akhir-akhir nanti saya akan bagi soalan. Siapa boleh jawab dapat nasi. Kali ini bukan nasi Arab. Kali ini nasi dagang ataupun nasi kerabu special. Dapat banyak bungkus lah. 6 ataupun 7 bungkus. 6 ataupun 7 bungkus tu. Jadi boleh bagi pada keluarga dia. Kalau keluarga dia dah tak ramai, boleh bagi pada jiran-jiran dia. Di samping dengan dapat e-book saya, dia akan dapat nasi kerabu ataupun nasi dagang special pada hari esok, pada hari hari esok. Dia saya bagi tahu terus soalannya ialah, nyatakan tiga tanda Allah cintakan seorang itu. Allah inginkan kebaikan pada seorang itu. Tiga tanda sahaja. Saya dah sebut enam tadi. Tiga tanda sahaja yang Allah nak baik pada seorang itu. Itu soalan pada hari ini. Jawapannya, kita akan tahu esok bersama berserta dengan hadiahnya. Bagi saya dapat hadiah terus, insyaAllah. Kita teruskan lagi.
Namun begitu, perkara yang sebaliknya berlaku kepada para pemimpin sekarang yang meletakkan pengampu di sisi mereka. Apabila pengampu yang menjadi penasihat, maka rasalah pemimpin tersebut sepatutnya letakkan orang-orang yang berani menasihatinya untuk berada sekeliling mereka. Ha, bila Allah nak keburukan tadi, maka yang ada sekeliling mereka itu orang-orang yang hanya pandai mengampu je, bukan pandai bagi nasihat. Ini menjadi punca masalah kepada negara, masalah kepada negeri, masalah kepada tempat kita, organisasi kita. Bila yang ada hanya pengampu, bukannya orang yang baik-baik untuk beri nasihat dan seumpamanya. Syekh Umar Al-Khattab meletakkan pada ulama sahabat yang berada di sekelilingnya, sama ada tua ataupun muda yang menjadi ahli majlis Umar serta ahli mesyuaratnya. Maka dia letak ahli-ahli yang berilmu tadi, sama ada tua tak kira, muda pun tak kira, tak ada masalah. Tengok Ibn Abbas antaranya. Ibn Abbas ni muda. Dia ramai lagi yang senior daripada, tapi ilmunya sangat-sangat tinggi Ibn Abbas. Berkata Uyainah bin Hisn kepada anak saudaranya, Wahai anakku, engkau mempunyai kedudukan yang dekat dengan pemimpin ini. Kamu baik dengan Umar sang khalifah. Tolong minta izin untukku datang menghadapnya. Lalu Al-Hur bin Qais pergi meminta izin dan Sayyidina Umar mengizinkannya. Al-Hur seterusnya membawa bapa saudaranya Uyainah bin Hisn menghadap Khalifah Umar. Sebaik sahaja Uyainah masuk dan bertemu dengan Umar, Allah Ta'ala Anhu serta-merta dia terus berkata dengan nada yang kasar, "Wahai Ibn Al-Khattab." Terus tadi Uyainah dia guna bahasa yang kasar kepada Ibn Khattab. "Wahai Ibn Khattab." Dia kata macam tu. Kebiasaannya orang yang menyapa dengan "Ya Amirul Mukminin," "Wahai Amirul Mukminin." Namun begitu lain pulanya dengan Uyainah. Jadi kita ada adab untuk memulakan pertemuan kita. Ada adab untuk kita mula berbicara, bukan dengan panggil nama begini. Itu khalifah. Betul lah, dia kena tahu tak, tapi dari sudut kita, kita kena hormati dia sebagai kedudukan di khalifah itu. Baik. Uyainah dengan nada yang kasar sambung lagi. Dia kata apa? "Wahai putera Al-Khattab," itu Umar, "demi Allah, Tuhan tidak banyak memberi pemberian kelapangan hidup kepada kami. Dan tidak pula Tuhan memerintah dalam kalangan kami dengan keadilan." Tak adil, dia kata. Kamu tak adil. Kamu tak beri apa kepada kami. Itu keadilan dia kiranya. Bila dapat barulah adil. Tak dapat, tak adil. Ha, itu satu sudut pandangan yang difahami oleh orang-orang Arab Badui. Ni orang-orang kampung, orang ulu ni. Oh, dia nak benda je. Dia nak benda je. Macam kita lah, kalau kita sama juga jenis, semua nak benda je. Jenis sama dengan mereka ni lah. Dengan orang-orang ulu, orang Arab Badui ni. Dia kira nak benda, kalau tak dapat benda, tak adil lah. Tak betul lah pemimpin tu. Baik. Hal ini menyebabkan Sayyidina Umar Allah Ta'ala Anhu naik marah dan menunjukkan reaksi yang akan bertindak balas. Sayyidina Umar ni kan dia kasar. Dia nak banding dengan sahabat-sahabat lain, dia lebih kasar lah. Kalau main-main dengan dia, nak boleh pedah lah. Kalau bahasa kita. Jadi pada tangan Sayyidina Umar terdapat cemeti rotan atau durrah dipanggil. Jika salah perkiraan, cemeti itu akan dilibasnya. Boleh jadi akan dipukul dengan cemeti tadi itu. Jadi Al-Hur berkata, "Aku melihat Umar seakan-akan menyebabnya." Disebabkan itu Al-Hur berkata kepada Sayyidina Umar, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah berfirman kepada Nabi-Nya SAW." Dia pun baca ayat. Anak saudara dia ni, Al-Hur bin Qais ni, ketika itu dia baca ayat. Ayat apa? "Khuzil afa wa'mur bil urfi wa'ad anil jahilin." Terimalah apa yang mudah engkau lakukan, dan suruhlah dengan perkara yang baik, serta berpalinglah. Yang ni jangan hiraukan orang-orang yang jahil, orang yang degil dengan kejahilannya. "Khuzil afa," maafkanlah. Jadilah pemaaf. Mudahnya, jadilah pemaaf. Suruhlah buat baik, dan jangan hiraulah orang-orang yang jahil. Jadi Al-Hur baca ayat Quran ni. Dia baca. Apa reaksi Umar bila terdengar si ayat Quran? Dia samhur lagi. Dia kata, "Wa inna hadza minal jahilin." Uyainah ni termasuk dengan orang-orang yang jahil. Kan sama ayat Quran tu kata, jangan duk hiraulah orang jahil.
Jadi hurnya orang jahil. Jadi kamu kena ikutlah Quran sebab gitulah maksudnya. Jadi kata, hur pun kata lagi, demi Allah, Umar tidak melampaui apabila dibacakan ayat ini. Dia merupakan seorang yang berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hur-hur yang menceritakan perkara ini. Ibn Umar, Sayyidina Umar bila terdengar saya ayat ini yang aku bacakan itu, tak jadi nak marah dia, tak jadi nak bertindak ke atas Uyainah. Jadi walaupun Uyainah menggunakan bahasa yang kasar kepada dia, tak jadi nak bertindak. Sejuk dia ni. Yang tengah panas-panas tadi jadi turun kepanasan itu. Tak jadi. Tengok, dengar ayat Quran. Dengan nah sahaja, bila betul sudah daripada Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Itu yang kita kena buat. Kita nak bertindak apa-apa dah ni. Bila mari arahan Quran, arahan dari Nabi, tak jadi. Kita nak buat satu benda, tiba-tiba mari nasihat, tak jadi kita. Itu tandanya kita ni orang-orang yang baik. Orang yang macam Sayyidina Umar, walaupun tak sama taraf dengan kita kena tiru dia. Betul lah, kita tak sama taraf dengan Sayyidina Umar, tapi kita boleh tiru dia bagaimana dia dengan Quran. Dengar sahaja arahan Allah begini, tak jadi. Tindak. Saya pun pernah, ni ada satu kisah lain lah. Ada kisah lain. Ada seorang ni, dia ni pagi tu, kebetulan hari tu, dia asyik dengar. Dia asyik dengar ayat berkaitan dengan orang-orang miskin ni, jangan, orang yang suka tukar meter ni, jangan duk berkasar, jangan duk halau, jangan duk marah. Asyik walatan falatan hak ni. Orang yang tukar meter tu, jangan duk marah dia lah. Dia ada minta-minta. Jadi, berapa kali dia dengar, satu ketika bulan Ramadan ni, tengah-tengah dia duduk tidur ni, masa tu isteri dia pergi beli bazar Ramadan, pergi beli, dia tidur, rehat dalam kereta, tiba-tiba mari peminta sedekah, ketuk-ketuk cermin kereta dia, minta sedekah. Jadi dia sembuh. Dia marah lah, kamu ni malah buat kerja, bukannya apa malah buat kerja ni. Tiba-tiba dia sekadar baca apa? Dia baca ayat tu. Ada pun orang yang tukar meter ni, jangan ada kamu dah herdik yang duduk maki dia. Fala tanhar. Jangan duduk maki. Senyap dia. Tak kata apa. Senyap tadi. Senyap. Senyap dia. Ambil duit dia bagi. Oh, jadi sedih dengan diri dia. Duduk marah orang tadi tu. Bila minta sedekah tu baca ayat tu, senyap dia, dia ambil duit dia bagi. Dia bertindak terus. Dia dengar ayat Quran, dia bertindak terus. Kalah dia dengan ayat, kalah dengan nas. Itu yang berlaku kepada Sa'umar dan sepatutnya berlaku kepada kita semua. Dahulu Nabi Muhammad SAW pernah memberikan 100 ekor unta kepada Uyainah ketika perang Hunain dengan harapan dia akan berubah menjadi orang yang baik. Walau bagaimanapun, ketika pemerintahan Sayyidina Umar, Uyainah datang lagi dan menyatakan berlakunya ketidakadilan, sedangkan dahulu dia telah mendapat 100 ekor unta daripada Nabi Muhammad SAW. Ini jenis orang yang berkehendak, tak apalah. Ini sudut kelemahan dia, dia mungkin dia ada kelebihan dia. Dia jenis berkehendak. Dulu dapat dah 100 ekor unta dulu. Zaman Nabi dulu, zaman Sayyidina Umar ni nak minta lagi. Oh, mana Nabi telah pujuk dia dengan 100 ekor unta ketika perang Hunain dulu. Maka Sayyidina Umar ingin menyebab Uyainah, namun sempat ditegur oleh Hur. Al-Hur menyatakan bahawa Uyainah merupakan seorang yang jahil dan minta Sayyidina Umar untuk bersabar. Lalu Sayyidina Umar apabila mendengar ayat Quran, terus membatalkan hasratnya serta dapat menahan dirinya daripada marah dengan bersabar. Walaupun Uyainah bercakap dengan cara yang biadab dengan Sayyidina Umar, namun beliau tetap dapat bersabar dengan orang yang jahil. Itu dia. Jadi dalam situasi tadi, ayat Quran suruh kita pilih bersabar, bertahan. Oleh kerana dia golongan yang jahil, orang tak tahu apa, orang ulu, bersabarlah. Bersabar lebih baik. Maafkanlah dia, itu lebih baik bagi. Umar pilih yang ni, walaupun dia ada hak juga untuk mempertahankan diri dia, untuk menghukumnya. Tapi Umar tetap bersabar setelah dibaca ayat Quran itu. Sebenarnya orang jahil ini memang jahil, tetapi semangat Islamnya tetap tinggi. Jika dididik dengan sabar dan baik, maka orang ini boleh menjadi seorang Muslim yang baik serta menjadi pejuang Islam yang gigih. Sifat kasar mereka ini sangat berguna untuk dimanfaatkan bagi menegakkan Islam. Di sini penonton sekalian, kita ni tak sempurna, ada kelebihan, ada kekurangan.
bagi orang ada kekurangan macam ni, kita boleh manfaatkan dalam sudut yang lain. Dia kasar tak apa, tapi mungkin semangat dia lebih tinggi daripada kita. Semangat juang yang lebih tinggi daripada kita. Jadi bila kita manfaatkan dari sudut yang lain, kita ada kelemahan, tak ada siapa yang sempurna. Sebab tu dia suruh kita ni bersama-sama. Dia suruh kita ni bersatu, bukan berpecah. Dia saling melengkapi antara satu sama lain. Kekurangan kita akan dilengkapi oleh rakan-rakan kita. Sama dalam hubungan suami isteri pun. Kita tidak sempurna. Pasangan kita tidak sempurna. Tapi dengan bila bersama dengan kita, akan jadi sempurna ataupun hampir sempurna. Nak sempurna itu dalam syurga lah. Tak apa yang sempurna. Tapi ke arah kesempurnaan lebih daripada dulu. Bila kita saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Sebab tu jangan kita duduk sebut kekurangan itu, kekurangan ini. Sebab tu kita ada jenis macam-macam orang. Baik dalam bab apa pun, dalam bab kehidupan kita, dalam bab ekonomi kita. Sebab tu ada orang kaya, ada orang miskin. Bayangkanlah kalau semua orang kaya, tak sempurna hidup kita. Semua kaya-kaya. Semua jutawannya. Kan tak sempurna. Nak sangat jadi kaya, semua jadi kaya-kaya semua. Jutawan semua. Kan tak sempurna hidup kita. Tak sempurna macam mana? Siapa nak bekerja tukang angkut sampah? Siapa nak kerja tukang basuh kereta? Kita kaya, kita malah basuh kereta. Orang lalu depan rumah kita kata, you mari basuh kereta, I bagi you 1,000 sekali basuh. You basuh kereta, I bagi you 1,000. Dia gelak. You basuh kereta, I bagi you 2,000. Basuh sendirilah kita. Basuh sendirilah kereta kita. Siapa nak tukang angkut sampah? Siapa nak tukang cuci longkang? Kalau kita orang kaya-kaya nak cuci longkang, kaya-kaya. Nak kerja angkut sampah. Sebab tu Tuhan buat kita ni tak sama dari segi kaya miskinnya supaya kita lengkap melengkapi antara satu sama lain. Bukannya satu keaiban, miskin susah. Orang kaya bantulah. Jadi orang miskin berkhidmatlah pada orang kaya. Jadi sempurnalah hidup. Sama dengan bab-bab yang lain juga. Dalam bab ekonomi, dalam bab sosial, dalam bab politik, semua sama je. Tak sempurna kita. Sebab tu, kita kena lengkap melengkapi antara satu senarai kehidupan ini. Dia akan sempurna. Barulah Allah reda. Memanglah boleh macam-macam boleh kutu. Macam-macam boleh sindir dalam kehidupan orang lain. Memang macam tu. Memang tak sempurna. Itulah tugas kita. Menyempurnakan yang kurang itu. Dalam bab apa pun. Jadi pengajian ayat ini, sinar penonton sekalian ni. Seorang pemimpin yang baik akan menempatkan pembantu yang bagus dan berani sebagai penasihat di sekeliling mereka. Hal yang demikian kerana pembantu yang bagus akan berani dan menegur segala kesilapan dilakukan tanpa ada sebarang pengampuan. Itu tujuannya. Bila kita pilih, bila pemimpin itu pilih orang yang berani, orang yang baik-baik, orang baik tak kira. Dia akan tegur juga, dia akan, tak akan tegur juga. Walaupun dia akan kena. Sebab dia memang orang baik. Sebab tu pemimpin-pemimpin alim ulama dululah. Dia tak kisah jadi apa boleh. Dia penting dia tegur je. Sekarang ni, sebab itulah. Kita kena miliki orang-orang yang macam ni. Yang berani memberi fakta yang benar kepada orang-orang yang berkuasa. Adab dan akhlak merupakan satu perkara penting yang perlu dijaga ketika berurusan dengan orang lain. Jadi kita boleh faham daripada kisah tadi, adab, akhlak. Kita nak bertemu dengan orang, kita nak tegur orang, semua itu kena ada akhlaknya, kena ada adabnya. Bukan main ikut suka kita je. Kalau tak tahu, kita kena belajarlah. Bagi kita, orang yang dibuat tidak baik ni, kalau boleh kita maaflah. Kalau kita boleh maafkan dia, kalau kita mampu untuk maafkannya, kita maafkan dia. Kita dapat pahala yang besar. Pendapat para ulama bukan berdasarkan pada hawa nafsu dan kepentingan peribadi. Sesiapa pun melainkan untuk memenangkan agama Allah dan Rasulnya. Begitulah orang yang baik-baik. Alim ulama yang muktabar ini, bukan ustaz-ustaz biasa macam saya ni lah. Ni alim ulama yang muktabar, tutup guru ni. Bila mereka bertindak, mereka bukan atas dasar hawa nafsu, bukan atas dasar kepentingan peribadi. Sebab Allah iktidah begitu. Mereka orang yang lebih takutkan Allah. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Allah kata innama tu. Man orang yang paling takutkan Allah ni tak ada lain, alih ulama lah. Jadi buah fikiran mereka, keputusan mereka,
bukan atas hawa nafsu, bukan atas kepentingan peribadi. Sebab mereka itu, kedudukan mereka itu Allah jaga. Mana Allah iktiraf begitu. Allah iktiraf. Allah kata sendiri. Jadi kalau kita ni tak apalah, kita buat tu zam dengan nafsu kita ni. Kita siapa? Itu ada yang muktabarlah, yang semua orang faham dia sudah menerima je. Para pemimpin disunatkan untuk memaafkan dan bersabar dalam menghadapi rakyatnya dan berupaya memenuhi semua kepentingan mereka. Dari sudut kepimpinan pula, pemimpin dia memaafkanlah, maafkanlah rakyatnya. Anda kata berkasar bahasa ke? Dan sedaya upaya memberi kepentingan pun, kepentingan mereka tu kena penuhi. Mereka tak mampu. Jangan sengaja mengabaikan pula. Bukan bermakna kalau macam tu pemimpin bebas. Tidaklah. Nanti kita akan belajar lain nanti. Jadi pemimpin yang sudah kepimpinan mestilah memenuhi kepentingan rakyatnya. Tengok-tengok keutamaanlah. Ada yang daruriat, ada yang haji, ada yang tahsiniah. Dia kena beri keutamaan itu. Jangan abaikan mereka. Mereka akan berdosalah pulaknya. Para ulama sangat diperlukan bagi memberikan peringatan dan nasihat yang baik kepada pemimpin. Tak boleh lari daripada alih ulama. Bukan peringkat kepimpinannya, peringkat mana-mana pun. Peringkat kita kat taman, peringkat kita kat kampung, tak boleh lari daripada orang yang alif, tak boleh lari daripada mereka. Sebab kita ni pandai sembahyang, pandai puasa ni, yang kira, walaupun tak baik sangat, kira okey lah kan. Datang daripada mana ilmu kita? Kita belajar sendiri. Jadikah ustaz-ustaz kita, alim ulama' yang mengajar kita, kita boleh sampai tahap ni, itu pentingnya mereka. Tiba-tiba sampai sekarang ni kita nak abaikan mereka. Kita nak lari dah kita pandai dah ni. Kita pinggirkan mereka. Tak boleh lah. Kita kena hormati mereka sampai bila-bila. Jasa mereka terbesar kepada kita semua ni. Yang kita kenal Islam ni kerana mereka lah. Yang kita reti Islam ni kerana mereka lah. Takkan kita cari sendiri. Jangan sesekali memandang suatu perkara dengan besar dan serius terhadap perkara atau pelakuan yang dilakukan oleh orang yang jahil. Hal ini demikian kerana mereka sendiri tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka. Jadi, kalau kita berdepan dengan orang yang jahil, maafkanlah mereka. Bertolak ansurlah dengan mereka. Mereka memang orang jahil. Orang ulu. Salahlah mereka bertindak begitu, tapi oleh kerana mereka tu jahil, kita maafkanlah mereka, bersabarlah dengan mereka. Memang mereka akan macam tu. Cubalah beri perangan kepada mereka. Nabi pembela Arab Badui tu, bagi kencing dalam masjid, Nabi panggil dia, sahabat-sahabat marah. Sahabat-sahabat marah, Nabi panggil, bagi tahu yang sebenarnya. Masjid ni bukan tempat buat demikian. Ini tempat berzikir, tempat sembahyang ni. Orang yang beramal dengan Al-Quran pasti tidak mudah melakukan perkara yang buruk dan tidak baik. Hal ini demikian kerana pemikiran dan tindakan mereka ialah telah dipandu dengan Al-Quran. Ini yang paling besar sekali, tindakan Umar tadi. Ia nak mengajar kepada kita, kita kena bila datang sahaja Quran, dengar sahaja Al-Quran hadis Nabi, sami'na wa ata'na. Kita kena latih diri kita begitu. Sebagai contoh yang mudah, sidang penonton sekalian, ini penting, walaupun kita payah kadang-kadang juga kan, tapi sekarang PKP tak apalah, nampak macam mana. Nanti kalau dah habis PKP nanti, dengar sahaja azan, tengok sama, dengar sahaja azan, sami'na wa ata'na. Itu arahan apa dengan azan? Kan arahan suruh sembahyang. Arahan suruh kita pergi ke masjid, pergi ke surau, ajak kita tu. Jadi kita berhenti kerja buat kita, melainkan terdesaklah, itu lainlah. Dalam keadaan normal biasa, kita berhenti daripada kerja buat kita, baik main ke, baik kerja ke, baik apa ke, balaikan tak boleh, nak tu lain, kita berhenti, kita pergilah. Itu contoh yang mudah lah, contoh yang mudah. Dia sepatutnya pergerakan kita ni dikuasai oleh sembahyang, sepatutnya begitu. Macam kita pergi Mekah, ingat siapa yang pergi Mekah kan? Telah segala kerja buat kita, sembahyang yang tentukan. Maksudnya macam mana? Semua kita beranaskan waktu sembahyang. Waktu sembahyang akan mengumpulkan kita. Jangan kita buat apa-apa kan? Waktu sembahyang dulu. Pastikan kita cukup sembahyang ketika berada di Mekah, di Madinah kan? Nak buat kerja apa? Nak pergi ziarah ke? Nak pergi shopping ke? Waktu sembahyang kita balik.
Waktu sembahyang kita akan pergi ke masjid. Nak buat apa pun buatlah, tapi waktu sembahyang kita akan patah balik. Kita akan berada balik di hotel kita untuk kita siap sedia pergi ke masjid. Itu cara kita di Mekah. Di Madinah sama kan. Ingat balik siapa yang pergi Mekah buat haji buat umrah ke? Tengok hebatnya kita di Mekah ni. Betul lah tempat berkat, bumi berkat, tapi kita nak keberkatan kita bawa kat tempat mana-mana pun. Segala tingkah laku kita waktu sembahyang yang kendalikan. Sebab tu bahasa-bahasa kita ni bila kita nak bertemu, nak mesyuarat ke, nak berjumpa kat mana? Jumpa kat masjid. Tengok tu, jumpa bila? Lepas asar. Lepas asar, bukan pukul 5, lepas asar. Jumpa kat mana? Lepas subuh jumpa kat masjid. Jumpa kat surau lepas subuh. Berkumpul kat mana? Kat masjid, kat surau. Kita jadikan tempat sembahyang. Sembahyang tu menjadi ukuran kita. Nak mesyuarat, nak meeting, nak bertemu ke apa benda ke? Dia sepatutnya begitu. Kita nak ajar diri kita. Kita ikut arah kehendak Allah dan Rasulnya. Begitu juga dalam isu-isu yang lain. Bila dengar ayat Quran kata dalam kisah ini macam ni, sami'na wa ta'ata, tak jadi kita nak buat. Dah. Al-Quran kata begitu, hadis kata begitu. Kita taatkan. Ni banyak contoh-contoh yang lain, ini antaranya. Tapi bila aku bersinar Umar, nak marah dah. Tapi bila ayat Quran kata, jangan abaikanlah orang yang jahil, tak jadi nak marah. Ha, macam tu contohnya. Jadi rasa sekolah itulah para penonton sekalian, untuk kali ini kita akan sambung pada kuliah yang akan datang insyaAllah. Dan jangan lupa jawab soalan kuis tadi. Saya ulang sekali lagi, soalan kuis mudah sahaja. Saya sebut dalam kuliah saya tadi ada 6 tanda yang Allah nak kebaikan pada kita ni, pada hamba-hambanya. Sebut 3 sahaja. Siapa paling cepat dan tepat akan dapat anugerah, akan dapat hadiah nasi kerabu ataupun nasi dagang sekitar 6 ataupun 7 bungkus tu. Banyak tu. Dengan harga RM50 gitu lah. Sekitar tu lah. RM50. Dan dapat e-book saya. Saya jawab di bawah. Siapa yang paling cepat dan tepat. Kita akan pilih nanti. Seorang saja pemenangnya. Untuk satu kuis untuk minggu ini. Yang lain minggu depan pula. Jadi itu saja untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita semua sentiasa diridhai oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasul